Seorang perempuan pedagang minuman di Sidoarjo, Jawa Timur tewas ditikam sebanyak 7 kali oleh laki-laki yang diduga suaminya sendiri. Peristiwa sadis itu terekam kamera CCTV. Pemirsa, dalam rekaman kamera CCTV ini terlihat detik-detik pelaku menikam seorang perempuan. Kemudian pelaku langsung melarikan diri. Korban saat itu sempat menjerit sehingga membuat warga berdatangan dan mendapati pelaku yang telah kabur. Warga kemudian membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Belum diketahui apa motif pelaku melakukan perbuatannya. Polisi saat ini masih mengejar pelaku yang diduga merupakan suami korban. Panindo Marti, dagang es itu yang Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.